Assalamualaikum, selamat datang di channel Kampung Elektrik. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat sore, atau selamat malam. Bagi Anda yang lagi menonton channel ini, kuucapkan semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar. Untuk video kali ini, saya memegang sebuah AC Matic atau SMPS. Kali ini yang kubahas adalah bukan kinerja SMPS ini, tapi yang kubahas kali ini adalah cara mengecek MOSFET yang sudah short atau yang masih normal, karena AC Matic ini menggunakan MOSFET. AC Matic ini kemarin sudah error. Biasanya kalau AC Matic error itu kebanyakan yang short adalah ini, MOSFET-nya yang short, serta ada komponen-komponen yang lain yang short juga, seperti dioda, transistornya, atau autocouplernya, ini juga bisa short teman-teman. Yang sering adalah MOSFET-nya yang short. Dioda ini, dioda juga sering short, kita diodanya. Tapi kali ini yang saya bahas adalah mengenai cara mengecek MOSFET yang benar, akurat, dan mudah dimengerti. Saya menggunakan avometer analog untuk mengetesnya. Ini MOSFET-nya akan saya cabut dulu teman-teman. Nah, ini MOSFET-nya. Ini nomor serinya K3667 MOSFET-nya. Dan saya akan coba mengecek MOSFET. Saya singkirkan dulu untuk SMS-nya. Sediakan multitester analog ini. Kita arahkan ke 10 kilo. Kali 10, saya akan coba mengetesnya teman-teman. Nah, saya akan coba cek menggunakan avometer analog atau multitester analog. Kita taruh probe yang berwarna hitam di tengah di kaki drain, lalu kita tempelkan probe merah di kaki sos atau di kaki nomor 3. Oh, ini sepertinya short teman-teman. Nih, bergerak semua. Saya arahkan kemanapun juga bergerak. Saya balik, ya, dibalik juga bergerak teman-teman. Ini tandanya short teman-teman. Ini MOSFET ini sudah short, sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini ada MOSFET yang masih aktif atau masih normal. Cara mengetesnya adalah seperti biasa, kita siapkan probe merah dan probe hitam. Ini probe merah dan probe hitam saya siapkan teman-teman. Kita taruh probe hitam di kaki drain atau di kaki nomor 2. Kita letakkan probe merah di kaki source atau kaki nomor 3. Dia akan menunjuk ke arah tertentu. Bisa di sini, bisa di sini. Nah, seperti ini ya. Ini tandanya masih, ya belum dikatakan masih bagus karena belum selesai untuk mengujinya. Bergerak. Kita taruh probe merah di kaki nomor 1 atau di kaki gate. Kita balikkan lagi, maka jarum tidak bergerak. Jarum ini masih di nol, ini masih di nol jarumnya. Dan lanjut kita tempelkan probe merah di kaki nomor 3 atau di sos. Kita angkat probe warna hitam ke kaki nomor 1 atau di kaki gate. Kita tempelkan jarum 0. Kita kembalikan lagi ke tengah. Maka dia akan, jarum akan bergerak ke kanan full. Kita angkat probe merah, kita tempelkan ke kaki gate atau di kaki nomor 1. Jarum tetap 0. Dan kita kembalikan lagi, jarum tetap 0. Angkat probe warna hitam, tempelkan di kaki nomor 1 atau di kaki gate.
kita kembalikan lagi 3 kitrian, maka jarum akan full, teman-teman. Nah, ini tandanya masih normal, teman-teman. Dan saya telah gambarkan di buku biar teman-teman semua paham. Ini tadi mengenai langsung tesnya, ini mengenai teori yang ada di buku, saya tulis tadi malam. Seperti ini, teman-teman. Nomor 1, kita arahkan multitester ke X10K. Probe hitam, probe merah. Jarum ke arah angka tertuju, bisa di arah sini, bisa di angka 10, bisa di angka 2. Intinya jarumnya bergerak ini. Lalu yang kedua ini, probe hitamnya di tengah, probe merah di sini. Tahan probe hitam dan probe merah ditempel ke kaki 0. Degit jarum akan 0. Yang ketiga, seperti ini gambar ini, kembalikan lagi probe merah di kaki nomor 3 atau di kaki sos, maka jarum tetap 0. Yang keempat, seperti ini gambarnya. Tahan probe merah di kaki nomor 3 dan probe hitam ditempel di kaki nomor 1, maka jarum menunjuk 0. Ini gambar 4. Dan ini gambar nomor 5. Kembalikan lagi probe hitam di kaki tengah, maka jarum akan full ke kanan. Seperti ini. Cukup mudah, teman-teman. Sangat mudah dan simpel dan akurat tentunya. Nah, cukup demikian video kali ini mengenai pengetesan MOSFET. Biar tahu caranya untuk mengetes di modul SMPS, pasti banyak menggunakan MOSFET daripada menggunakan transistor. Cukup sekian video kali ini dari Kampung Elektrik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam elektrik.